Hello guys, welcome to our Discord. So untuk video kali ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak bagi satu penerangan simple mengenai EGBO. So kita akan memula dengan apa itu EGBO. Alright, so EGBO ni adalah satu singkatan daripada susunan engulfing dan juga breakout yang mana kita nanti akan gunakan sebagai tools dalam kita pergi trading. Kebiasaannya ramai orang akan mengalami masalah untuk menentukan kawasan mana yang sesuai untuk dapatkan entry yang berkualiti dan juga yang sesuai. Kesilapan most of traders kebiasaannya dilakukan apabila kita jadikan satu zone engulfing tu sebagai satu zone untuk entry semata-mata, yang mana sebuah kawasan engulfing ni zone dia agak besar. So dengan adanya method EGBO ni, zone yang besar tadi tu kita dapat kecilkan, kita dah dapat filter untuk kita dapatkan satu kawasan yang terbaik untuk trade. Alright, so untuk engulfing ni, kalau kita tengok, kalau kita nak ceritakan daripada segi bentuk penerangan, engulfing ni adalah satu corak candlestick yang berlaku apabila sebuah candlestick kecil diikuti oleh sebuah candlestick yang lebih besar, yang mana kalau kita cerita secara simple, dia makan candle sebelum. Okay, so candle yang makan tu boleh jadi bullish ataupun bearish bergantung kepada warna dan juga arah trend yang sedang berlaku lah. Alright. So, untuk penandaan engulfing, dekat sini saya dah sediakan satu contoh. Yang penting untuk engulfing ni, dia mesti menelan keseluruhan candle sebelum. So, kat sini kita ada dua example. Yang pertama, kita ada bullish engulfing, biru telan merah. Yang kedua, kita ada bearish engulfing, merah telan biru. So, you guys boleh tengok dan juga fahami kat sini apa yang kita nak tengok maksud menelan tu. Maksud makan tu adalah, candle yang besar tadi tu, dia mesti meliputi keseluruhan candle yang sebelum. Kalau dia tak berjaya menelan keseluruhan, itu bukan engulfing. Alright. So, dalam engulfing ni, dia sebenarnya ada dua komponen utama. Kebiasaannya orang akan cakap, engulfing ni telan candle. Itu apa yang kita nampak bang. Tapi kalau secara tersuratnya ataupun secara tersiratnya, dia mengandungi dua perkara. Yang pertama sekali adalah momentum, iaitu kekuatan pergerakan harga semasa. Dan juga direction, iaitu arah bagi time frame yang kita pilih. Alright. So, apabila kita dah kenal pasti dua komponen utama dalam engulfing tadi tu, so kita dapat confluence yang lebih mudah, confluence yang yang lebih jelas untuk kita gunakan. Contoh, bila kita dapat satu bullish engulfing, kita dah dapat bayangan dalam kepala. Kita dah tahu momentum untuk buy dan juga direction yang ada adalah untuk kenaikan. Manakala kalau kita jumpa bearish engulfing, kita akan dapat satu momentum untuk sell dan direction dia adalah untuk penurunan. Alright. Untuk engulfing, kita nak tanda di time frame berapa? Okay, untuk engulfing dalam EGBO ni, kita akan berfokus dahulu kepada penggunaan time frame H1. Alright, kenapa H1? Sebab kita nak cari setup intraday. Kita just nak cari setup 30-40 pips per entry dan sesuai untuk kita mix and match dengan waktu yang kita ada lah. Okay, so that's why kita gunakan H1. Dan untuk EGBO ini nanti, dia tidak hanya berfokus kepada H1 semata-mata. Bila you dah boleh memahami how the things works, you dah boleh pakai benda ni dekat time frame M15 ke H4 ke daily dan juga sebagainya. Alright. Kalau tadi kita dah tahu komponen dan juga rupa bentuk engulfing, sekarang ni saya nak kongsikan juga dengan you guys jenis-jenis engulfing. So, dalam pembentukan engulfing ni, dia sebenarnya tak berlaku dalam satu bentuk saja. Dia boleh berlaku dalam 2-3 bentuk. Alright, so you guys boleh refer dekat gambar bawah ni, kita ada labelkan type 1, type 2, type 3. Ketiga-tiga ini adalah engulfing, cuma yang membezakan dia adalah daripada segi momentum dan juga direction yang ada. Okay, so kalau you guys tengok type 1, type 2, type 3 ni, tiga-tiga engulfing, tapi perbezaan dia adalah bilangan candle yang diperlukan untuk menelan. Okay, so kalau kita tengok pula dekat perbezaan kualiti dekat sini, you guys boleh nampak. Okay, bila kita dah identify engulfing type 1, type 2, type 3 tadi, sebenarnya dekat engulfing tadi tu dia mempunyai perbezaan kualiti. Semakin kuat momentum, semakin berkualiti setup yang kita akan dapat. So kat sini saya tunjukkan, kita ada 3 contoh. Untuk engulfing type 1, dia kebiasaannya 80% akan jadi setup kita. Manakala type 2 dan juga type 3, dia semakin menurun. So dekat engulfing-engulfing ni, jenis-jenis engulfing ni, sebenarnya kita boleh tackle dan juga kita boleh tunggu dan lihat apa yang dia nak bagi dekat kita. Alright, I think kita nak tunjuk bagaimana rupa bentuk yang dikatakan sebagai engulfing. Alright, so jom kita try tengok. Okay guys, so dekat sini apa yang saya boleh sediakan dekat you guys adalah bagaimana kita nak identify pembentukan engulfing
Yang penting sekali adalah candle menelan candle. Sebagai contoh kat sini kita nak tengok dulu. Satu candle putih, satu candle hitam. Ini adalah warna yang saya pilih. Kalau kita lihat sekarang ni, ini adalah satu fasa kenaikan. Kita try tengok ada tak perbentukan bullish engulfing. So, kalau you perhatikan dekat bawah sini, kita dah dapat lihat dah. Ada satu contoh yang jelas. Nampak tak? Ada satu contoh yang jelas. Dekat bawah sini, kita ada satu perbentukan bullish engulfing. So, bullish engulfing type berapa? Di sini kita ada bullish engulfing type 1. Satu candle putih menelan satu candle hitam. Dan dekat sebelah sini juga masih lagi ada type 1. Okay. Manakala dekat sebelah kanan ni, dia dah tukar type. Daripada type 1 tadi tu, dia dah bertukar menjadi type 2. Sebab apa? Sebab dua candle putih diperlukan untuk mendapatkan ataupun untuk menelan satu candle warna hitam. So, bagaimana cara nak identify engulfing tu? Macam ni saja. Simple . You guys boleh tengok, tandakan. Kalau nampak satu engulfing tu dah form, marking siap-siap bagi time frame H1. So, ini adalah cara bagaimana kita nak identify engulfing, alright? So, saya rasa dekat sini tak ada masalah. Tapi kalau you guys ada masalah, nanti boleh tanya dekat kita punya Q&A ataupun FAQ yang ada lah. Alright? So, kita teruskan. So, secara ringkasnya dalam engulfing ni, apa yang kita dapat lihat dan juga apa yang kita dapat faham adalah price sebenarnya dia akan jadikan engulfing ni sebagai satu zone untuk dia bergerak dan juga dia berhenti. Jadi, dekat sini kita nak ambil peluang untuk cari jalan macam mana kita nak entry. Sama ada kita nak buy ataupun sell pada certain engulfing. Alright? So, kalau bab engulfing ni saya rasa is going to be very simple untuk kefahaman. Okay, kalau ada masalah boleh tanya. Sekarang ni kita nak go through pula pada second part. Kalau tadi kita dah cerita bab engulfing, sekarang ni kita nak fokus pula pada subtopik yang kedua iaitu breakout. Alright, jom kita tengok. Breakout. Breakout ni mesti ramai orang dah tahu. Yang mana breakout ni adalah satu bentuk penembusan ataupun pemecahan sesuatu kawasan dalam SNR. So, karakter yang ada dalam breakout ni, macam biasa, kita ada SBR ataupun RBS, support become resistant ataupun resistant become support. Dan kita akan tunggu these things untuk berlaku dalam kita punya setup untuk kita dapatkan entry point. Okay. Kebiasaannya, setup yang kita selalu kena yang macam ni. Okay. Kita nak setup seperti mana ada yang dekat atas. Okay. Dia breakout resistant, pullback terus entry. Tapi, ada kala dia dah breakout resistant, dia patah balik ke kawasan support and then dia baru meneruskan perjalanan. Sebab setup yang kat bawah ni kadang-kadang kita terkena. Yang mana dekat bawah ni, dekat kawasan support ni, ramai orang yang akan letak dia punya SL. So, you guys akan identify dia sebagai SL Hunter. Sebenarnya bukan macam tu. Okay, sebenarnya kita kena faham dulu apa yang ada dalam breakout ni. Alright. So, kalau tadi saya ada tanya berapa ramai yang selalu terkena untuk setup-setup yang macam tu bila you guys dah cari setup SBR ataupun RBS terkena. Sekarang ni macam mana kita nak keluar daripada masalah tersebut? Okay? So, jom kita try tengok apa yang kita nak faham. Bagi saya,